Tunggu, tunggu Pak ya, tunggu. Tunggu Pak. Oke. Oke. Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji saya kira selalu kita panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat hidayahnya, rezekinya sehingga kita bisa berjumpa. Alhamdulillah dengan pandemi ini kita juga masih bisa meluangkan waktu, masih bisa beraktivitas, khususnya dalam rangka menghadapi pilkada 2020 ini. Iya, Bu. Iya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa alhamdulillah dalam rangka pilkada Provinsi 2020 ini saya dan Pasenawan Selendai insya Allah siap tampil sebagai calon bupati dan wakil bupati. Partai yang sudah fix yaitu partai PDIP dan partai Hanura. Partai-partai lainnya insya Allah kita sudah melakukan komunikasi-komunikasi dan sebentar lagi mereka kemudian akan memberi dukungan kepada kita. Kenapa kemudian kita putuskan untuk segera melakukan mengumumkan bahwa kami siap maju di pilkada konser dan didukung oleh partai PDIP dan Hanura? Karena yang pertama kami ingin menyampaikan kepada khususnya petahana bahwa tidak ada lagi wacana di konsel petahana lawan kota kosong. Insya Allah RAD SS siap. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada seluruh keluarga Konawe Selatan bahwa putra Konawe Selatan, kader Konawe Selatan, insya Allah siap. Dan hari ini kita buktikan kami punya partai, kami punya kendaraan, kami punya kesiapan untuk bertarung di pilkada 2020 ini. Itu barangkali sebagai pembukaan dari saya. Mungkin teman-teman wartawan kalau ada pertanyaan saya persilakan. Apa okay, saja Pak untuk ke depan untuk kemajuan Konawe Selatan? Kalau kita bicara untuk kemajuan Konawe Selatan hari ini, masyarakat Konawe Selatan sudah tahu bahwa 5 tahun terakhir hampir tidak ada progres pembangunan yang cukup signifikan. Ada beberapa pembangunan-pembangunan yang sifatnya infrastruktur. Tetapi pembangunan menurut kami itu bukan diukur dari